flashing Redmi S2 atau S2 tanpa authentication akun ya, auto reset akun. Tinggal pertama ekstrak dulu ROM USL-nya. Saya di sini sudah mengekstraknya ya. Ekstrak program firehose yang sudah di download di bawah. Ini ekstrak. Ini ya. Copykan ke folder EMC ESL-nya. Refresh. Setelah itu tinggal isi patch flashing, refresh patch flashing. Udah jalan ya guys ya, tanpa auto dikasih akun ya. HP tadi sudah di test point atau di demo. Sekian, terima kasih. Oh, baru sebelumnya flash test point itu lebih fresh daripada lewat fastboot. Sekian, terima kasih.